<تم anneye> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد <Columbus> وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Qala quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du qala taala wa amin wa minha dan di antaranya ai min siatil di antara syarat-syarat sah ngikut jadi ngikut itu ada syaratnya jadi ya, kalau kita mau ngikut orang ada syaratnya Mau ngikut perusahaan ada syaratnya Mau ngikut satu dalam organisasi ada syaratnya Mau sekolah ada syaratnya Mau kuliah ada syaratnya Apalagi mau membayang, Mau ibadah kepada Allah apalagi Butuh syarat Ama manusia aja butuh syarat Bagaimana ama Allah Ya yeah. Ini kan namanya urusan nama Allah nih, ibadah nih, apalagi itu butuh syarat mesti dipenuhin. Enggak boleh enggak, ada syarat-syaratnya. Ya sama jangan belajar juga, ada syaratnya mau belajarnya sukses, ngajinya sukses, itu ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Hmm. Ini diantara daripada syarat sah mengikut ada mutakhalufin an imamin biruk. Nah ini fi'liyah ini. Ada mutakhalufin tidak ketinggalan. Ya. Jadi si makmum enggak ketinggalan daripada imam an imamin daripada imam biruk. Nah ini fi'liyah ini. Dengan dua rukun yang bangsa perbuatan. jadi rukunnya rukun fi'li. Enggak boleh ya ketinggalan ya tidak ketinggalan daripada imam dengan dua rukun fi'li. Yang rukun fi'li karena nanti ada yang namanya rukun qauli. Nah, ada juga rukun qalbi. Ini rukun fi'li, rukun yang bangsa perbuatan. Enggak boleh ketinggalan tuh dua rukun yang bangsa perbuatan. Mutawaliyaini tamaini bila uzrin. Ya. Mutawaliyaini yang berturut-turut. Jadi ketinggalan ini berturut-turut. Ya, yeah. berarti kalau enggak berturut-turut enggak apa-apa. Seperti apa? Ketinggalan ruku, ketinggalan sujud itu enggak berturut-turut. Lagi rukuk dia ketinggalan, entar lagi sujud ketinggalan juga. Tapi kalau bisa menjadi orang jangan ketinggalan mulu. Ya. Ya. Kalau bisa jangan ketinggalan mulu, ya. ngaji ketinggalan, semua yang ketinggalan. Jangan. Jangan ketinggalan mulu, entar kehabisan ketinggalan mulu ya. Makan rame-rame ketinggalan kehabisan enggak? Ah, bisa kurang. Iya. <laughs> ketinggalan, habis enggak tuh? Bisa habis. Ya. Nah, begitu pula kita sembahyang begitu juga sama. Kalau ketinggalan sembahyang ketinggalan, apa yang terjadi? Kehabis, kehabisan sih kagak. Maksudnya kurang pahalanya. Jadi usahakan kita jangan ketinggalan, ya. Usahakan jangan ketinggalan. Nah jadi berturut-turut. Nah, kalau enggak berturut-turut enggak apa-apa. Tadi apa? Rukuknya ketinggalan. Lalu lagi, lagi sujud ketinggalan. Itu kan enggak berturut-turut ya. Uh, sebelum sujud ada nama rukunnya. Ada ada rukun yang lain yaitu Itu uh, itidal. Nah, itu itu enggak berturut-turut enggak apa-apa. Ini berturut-turut ya. Apa? Ya, uh, ruku, Ruko, kemudian eh tidak, sujud, ya, ketinggalan ya. Apalagi sampai tambah, ya, Duduk antara ada sujud, ya, sujud kedua bangun, apalagi sampai begitu banyak, dua aja rukun fi'li yang ditinggalkan, ini akan jadi masalah nih, ya. Jadi tidak boleh ketinggalan daripada imam dengan dua rukun fi'li yang berturut-turut tamai ni, yang sempurna. Ya, sempurna. Ya, jadi ada yang kagak sempurna. Jadi kalau kagak sempurna, ya enggak apa-apa. Jadi mesti yang sempurna. Ya, jadi kalau enggak sempurna mak maksudnya bagaimana? ya. Si Imam udah ya masih Si Imam. Jadi Si Imam belum kembali daripada rukun yang kedua. Itu nggak apa-apa. Imam belum kembali daripada rukun yang kedua. Jadi dia masih dalam rukun yang pertama. Masih dalam uh, masih dalam rukun yang kedua. Jadi dia belum kembali kepada rukun yang uh, kedua. Dia masih di, di dalam rukun yang kedua. Dia belum tinggalin. Jadi yang sempurna, benar-benar dia udah ninggalin rukun yang kedua. Benar-benar ya. udah rukun yang kedua. Ya. Kemudian, ya. Jadi. Sama dengan masalah apa, eh, seorang ingin mengeluarkan zakat, ya, ingin mengeluarkan eh, bukan zakat kambing, ingin nyembelih kambing buat eh, umpama akikah, ya atau kurban, kambing Jawa itu dua tahun. Dua tahun yang sempurna, bagaimana dua tahun sempurna? Dua tahun sempurna, ya, ini hari ini, hari ini sempurna. Dua tahun sempurna, sekarang udah ketemunya nih dua tahun. Besok mau ke yang ketiga tahun gitu. Kambing domba dia setahun. Nah, sekarang udah masuk, ya, dua tahun, uh, satu tahun besok masuk yang ke ya, tiga tahun. Sekarang udah sempurna dua tahun, besok masuk yang ketiga tahun. Nah itu namanya sempurna. Kambing juga sama kayak begitu tuh. Ya tuh kambing kayak begitu. Ini juga seperti begini, sempurna. Jadi dia udah tinggalin rukun yang kedua. Nah, kalau dia belum tinggalin belum. Tapi sekali lagi kita sholat jangan sampai ketinggalan. Ya. Jadi tidak boleh ketinggalan dari imam dengan dua rukun fi'ni yang berturut-turut yang sempurna bila uzrin tanpa uzur ya tanpa uzur berarti kalau ada uzur enggak apa-apa ya ada uzur mah ya kalau ada uzur orangnya sakit umpama enggak apa-apa kalau uzur jadi Islam itu uh, toleransi kepada keadaan kita kalau ada uzur enggak apa-apa. Umpama apa? Sakit. Orangnya sakit. Enggak bisa bergerak cepat. Udah tua. Ah itu. Dimaaf. Ditambah lagi imamnya cepetan. Nah itu. Udah orangnya tua enggak bisa bergerak cepat. Ah eh, itu dia maaf. Ma'ata'amudin ma'ata'amudin wa ilmin serta sengaja dan mengetahui. ditahrimi dengan aram, Dia sengaja. Dia belakang-belakangin kan ada tuh orang begitu sembahyang. Suka belakangan mulu. Ya, kita gergetan banget ngelihatnya. belakangan mulu. Jangan jadi langsung turun imam. Kita langsung turun. Allahu Akbar, turun langsung. Sami Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi turunnya kita ketika dia sampai ke rukun. Umpama begini, dia rukuk. Allahu Akbar, langsung rukuk. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, sami Allahu Jadi geraknya kita ketika dia udah sampai ke rukun yang berikut. Sujud Allahu Akbar, Allahu Akbar, segera jangan jangan lama, cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Nah. Ini keburu. <laughs> ya. Dia rukuk, Allahu Akbar. Allah. Allah, Allah. Dia baru bangun, Allahu Akbar. Jadi harus apa? Cepat. Ya, cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, allahu Akbar. Ya, jadi cepatnya gimana? Cepatnya ketika dia sudah sampai ke rukun yang berikut, kita turun. Sampai lagi rukun berikut, sampai lagi begitu. Jangan pakai lama, jangan sampai kita sampai dia bangun. Ah ini. ya kalau sampai kayak begitu itu ya, nanti akan jadi masalah pula nanti insya Allah kita akan bahas tuh tapi kalau masbuk masbuk begitu enggak dihitung masbuk begitu enggak dihitung kita baru datang kucuk 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 masbuk imamnya ruku eh kita ruku kita mau pas ruku imamnya bangun enggak dapat satu rok rakaat. Ya, enggak dapat satu rakaat kalau dia udah di ruku juga, ya nanti tambahin satu lagi. Ya. Wa in lam yakuna tawilaini sekalipun dua rukunnya itu bukan rukun yang panjang sekalipun, ya. Ini perlu kita pahamin benar-benar nih -benar, ya. Ya. Fa in takhallafa bihima batalat salatuhu li fusil mukhalafati. Maka jika dia ketinggalan dengan dua rukun fi'li tadi batalat maka batal salat usul salatnya kenapa lifuqsil ya lifuqsil mukhalafati karena ya keji menyalahinya karena sangat jelas berbedanya sangat jelas berbedanya keji berbeda maksudnya jelas banget berbedanya batal sampai dua rukun fi'li Ya. Contoh, dia ya, contohkan. Ka'an roka al imamu wa tadala wa hawa li sujudi. Ka'an roka al imamu seperti ruku oleh imam. Imam ruku. Imamnya ruku. Wa tadala dan ia tidak. Ruku, ia tidak. Turun untuk sujud. Wa hawa li sujudi. Turun untuk sujud. Allahu Akbar. Aizala min hadil qiyami maksudnya sudah hilang nah, ini bahasa tadi nih sempurna meninggalkan dua rukun sempurna Aizala dia sudah hilang ya gelincir maksudnya hilang min hadil qiyami daripada batasan berdiri jadi kalau dia masih ada di batasan berdiri nah itu belum sempurna dua tapi belum sempurna dia harus meninggalkan dua itu dengan sempurna. Udah masuk ke batasan sujud. Ya, yeah. nah, apa? Kalau di sini keluar daripada batasan berdiri. Yeah. Keluar daripada batasan berdiri. Apalagi udah sampai sujud. Apalagi nah. sama tadi yang kambing tadi kayak begitu ya. Udah masuk hari besoknya. Wal makmumu ko imun ma masih berdiri. Nah, ini contohnya. Kita masih diri aja imam. Kita masih repot berbaca. Oh, imam udah sujud. Sujud dah biar jelas. Imam udah sujud. Ya. Imam udah sujud. Kita masih bacaan aja. Nah. Itu ya syarat berarti kalau seperti itu bisa apa? Batal sholatnya. Syarat. Jadi kalau syarat bisa batal sholatnya. Jangan melakukan itu. Wakhirnya bil fi'liya ini al kauliya ini al kauliya ini wal kauliyu wal fi'liyu. Wa kharaja dan keluar bil fi'li ini dengan ya keluar dengan uh, dua perbuatan rukun fi'li ya. keluar dengan rukun fi'li al oleh dua rukun kauli ya. rukun kauli seperti apa rukun kauli tasahud akhir rukun kauli ya ya Selawat kepada nabi rukun kauli ketinggalan itu enggak apa-apa keluar dengan rukun fi'li ketinggalan jadi dia ketinggalan baca tasahudnya nggak apa-apa baca salawatnya nggak apa-apa wal qawliyu dan ketinggalan rukun qawli satu rukun qawli rukun qawli ketinggalan satu wal fi'lu wal fi'liyu dan rukun qawli ketinggalan satu rukun fi'li ketinggalan satu jadi rukun kauli ketinggalan satu rukun fi'li ketinggalan satu ya seperti Fatihah meruku ya kita belum baca Fatihah ya. kita belum baca Fatihah ngapa bisa begini bisa belum, bata, pateha, belum baca Fatihah belum baca Fatihah dia udah ruku dia bangun dari ruku kita masih mungkin bacaannya ke keenakan bacaannya keindahan, wah, terpesona kita. Tetap nggak enggak enggak. Kan biasa begitu kita gitu. Habis baca Fatihah, iya umpama gitu. Dia baca Fatihah, kita dengerin. Seharusnya kan baca Fatihah, ya emang dengerin kita. Kita dengerin saking enaknya kedengerin nyambung lagi ke surah. Enak banget bacanya. Ya. Sampai dia ruko, kita kelupaan membaca baca. Nah, sampai dia ruko, itu nggak apa-apa kita susul baca. Ya. Iya. Kan ketinggalan kita tuh, ya ketinggalan, ruku ketinggalan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, rukun fi'li, satu rukun fi'li, satu rukun kauli, nggak apa-apa ketinggalan. Nah yang jadi masalah adalah rukun fi'li dua-duanya. Yaitu tadi, contohnya. Ya apa? Ya, ya ruk, ruku dan ya, tidak. Ruku dan tidak dan dia sudah berada dua dan dia sempurna meninggalkan ketinggalan dua rukun fi'li artinya sempurna meninggalkan dua rukun fi'li dia sudah meninggalkan dua rukun fi'li batasnya tadi sudah keluar kalau tadi contoh tadi sudah keluar daripada batasan berdiri apalagi sudah masuk ke dalam rukun yang ketiga fi'li apalagi Wallahu a'lam bisawab. Sampai sini dulu ya. ada adamu takhalufin.